Hujan ngejrek di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, poe Minggu pas sore tepi ka kapeutingnakeun ngabalukarkeun sawatara musibah caah dengdeng taneuh urug tepi ka rugrugna TPT kantor anu narajang Desa Marga Mulia. Tak korban jiwa dina eta musibah, tapi pamarentah desa nyorang koordinasi jeung pihak sejenak keur ngungkulan eta musibah. Nya kawas kitu video amatir anu direkam ku warga ngeunaan musibah caah dengdeng anu narajang RT 1 RW 14 Desa Marga Mulia Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Minggu pas sore 7 Januari 2024. Hujan anu ngecerak ngabalukarkeun debit cair limpas tina daerah aliran sungai atau das Cisangkuy di eta leuwek tepi ka asup ka imah warga anu ngeum 30 tepi ka 50 cm. Satu tas kejadian, poe Senin isuk-isuk 8 Januari 2024, aparat desa diaping ku anggota Polsek Pangalengan ngadeg-deg ka lokasi musibah caah dengdeng. Luyu kana data 18 imah warga katarajang caah dengdeng sarta parabot rumah tanggana kakeum leutak anu kabawa ku cai caah. Liantik itu sumur anu digunakeun ku warga sapopoe keur kabutuh mandi sarta nyeuseuh ge pacampur jeung leutak. Dinamprona eta warga meresihan material leutak anu asup ka jero imahna make pakakas anu basajan bari ngadago petugas BPBD Kabupaten Bandung nyorang asesmen tur tangajukeun bantuan. Cek salah seorang warga, caah dengdeng anu asup ka imahna tepi ka pakakas rumah tangga nararuksak ngagejed kagiatan warga sapopoe mangrupa anu munggaran karandapan. Warga miharep pamarentah sagancangna ngomean das Cisangkuy tur tanggawangun TPT keur nyinglar caah asup ka imah warga. Jam 6 pas hujan gede atau gimana? Hujan mah kecil, cuma hujan kecil kan? Airnya gede tapi ya. Airnya masuk ke rumah sih gimana? Ke rumah. Berapa senti teh? Segini. Sebetis, ya. 30 sentian ada ya. Itu semua perabotan kotor atau? Kotor. Kasur juga semua. Semua kotor ya teh? Iya. Biasanya pernah masuk juga gak sih? Pernah masuk, cuma gak parah. Kecil biasanya. Lianti cah dengdeng, hujan anu ngecerke ngabalukarkeun rug-rug na tembok penahan tanah atau TPT sepanjang 15 meter di deket kantor Desa Marga Mulia. Tak korban jiwa di neta musibah, tapi pihak desa nyorang koordinasi jeung pihak anu kabaut keur ngungkulan mangpirang musibah anu narajang Desa Marga Mulia. Di kemarin tuh dari pihak kecamatan, baik Muspika, dari pihak Koramil, kepolisian, dan Dinmas, termasuk Damkar, kemarin kita tindak lanjut sampai sore. Saat kejadian itu, alhamdulillah nggak ada korban? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah, karena kita mengantisipasi secepatnya, kita bergerak dengan Dinmas dan lembaga desa ini, bekas-bekas puting ini diamankan, dan mungkin kondisinya seperti sekarang, sudah aman lah. Pelayanan juga tidak terganggu berarti ya? Kalau pelayanan alhamdulillah berjalan dengan kondusif, tidak terganggu sedikit pun. Dan juga ada di RW 14 itu kaitan koordinasi dengan Das Cisangkuy yang mana ada bantaran sungai drenase yang memang sudah 2 tahun setengah Pak, kita sudah ajukan ke Pemda. Tapi belum ada tindak lanjut walaupun kemarin ada sedikit yang dibangun melalui program dana desa dari pihak Desa Marga Mulia itu sendiri. Di sagedengan eta musibah tanah uruge narajang salah saji imah warga di RT 3 RW 14 milik Lansia Wanoja. Eta tanah sepanjang 5 meter anu jangkungna 7 meter sepanjang walungan Cisangkuy teh ngancem keamanan warga. Kukituna keur nyinglah hal anu henteu dipikahayang, pihak desa meredih eta warga sangkan pindah saheulaan ka imah